semua banner udah hapet sih. Oke. Lihat, kayak kalau kayak gentong langsung gue skip. Kayak gentong, nggak mungkin. Yo, para gamers, balik lagi di channel Pemper Veda Sabeska. Oke, di video ini gue mau seperti biasa review update ya. Nggak sih, nggak seperti biasa sih. Biasanya gue langsung gacha ya. Jadi di sini ada yang paling menyenangkan itu yang pasti hero baru ya. Ada Demon Meliodas. Ini menurut gue the king of PvP ya. Walaupun potensi dia belum penuh, tapi gue rasa dia bagus. Dan bakal nge-counter Gouter sih. Tim King Bram sih siap-siap udah mulai tim capung ya. Cuman tim capung sih masih bisa main, tapi mulai agak siap-siap pindah gitu. Siap-siap ya, siap-siap aja sih. Cuman tim capung King Bram gue yakin masih bisa sih. Di sini ada Demon Meliodas yang biru. Gue kayaknya skip dulu deh. Kenapa gue skip? Jadi karena diamond gue cuma segini dan potensi dia belum penuh menurut gue ya. Ini menurut gue aja loh. Cuman kalau kalian mau gacha sih, gue saranin kalian gak skip ini kalau kalian banyak diamond ya. Gue saranin kalian jangan skip karena dia itu, kalian bisa lihat, dia tuh bagus banget ya. Terutama menurut gue paling bagus di PvP yang pakai item, alias PvP elite. Karena dia bisa pakai item pierce. Dan gue akan jelaskan juga kenapa gue skip dulu ya. Kalian bisa lihat, memberikan damage pierce sebesar ini. Pierce itu sakit banget. Pierce itu semacam kayak mengabaikan defense gitu ya. Mengabaikan defense. Kalau mengabaikan resist itu beda lagi, itu shatter ya. Kalau pierce itu dia masuknya ke defense sih. Jadi dia ini bagus banget yang pierce-nya ini. Ini bakal skill bakal sakit banget. Dan dia ini tipenya biru ya. Dia ini atributnya biru. Kalian bisa lihat di sini biru ya. Jadi dia bakal nge-counter si Gouter ya. Gouter bakal pedes banget kena ini. Sama abis itu skill corrosion-nya. Skill corrosion-nya sih memberikan damage sebesar 3 turn. Oke, 20%. Jadi HP musuh berkurang 20%. Ini corrosion ini bagus loh ya. Sebesar 20% HP yang tersisa. Oh, bukan max HP. Jadi gua agak bingung corrosion ini bagus atau enggak ya. Tapi corrosion ini bisa dicampur sama ultinya. Ultinya ini ada weak point. Jadi habis lu corrosion, terus lu ulti, ya finish musuh. Lagian corrosion ini enaknya semua enemy pada semua musuh ya. Jadi ini bagus banget. Ini Demon Meliodas ini the king of PvP. Dan ini yang unik pasif ya. Kalau ultimate move gognya di bawah 4 point, alias 4 point itu satu lagi ulti. Jadi dia nggak bisa di apa ya, nggak bisa di, kalian tahu kan skill rank 2 yang Gouter kan ya, Ority Gouter itu kan anti attack. Dia nggak bisa kena itu, dia nggak bisa kena disable attack skill. Jadi intinya dia tetap bisa pakai skill ini ya. Dua-dua skillnya bisa dipakai sih, karena ini juga bukan attack skill ya. Skillnya Gouter, kalau kalian belum tahu yang mana, yang ini nih, yang Ority Gouter nih, yang sek-sek-sek. Banyak sih, selain Gouter juga banyak sih nih skill ini yang sek-sek-sek nih, non aktifkan attack skill. Nah, Demon Meliodas anti banget sama skill itu ya. Sama ada lagi Wainhead. Wainhead juga bisa di sini disable. Oh, ini non-aktifkan stance yang ini yang bisa. Nah, non-aktifkan attack skill yang ini yang bisa ya. Jadi Demon Meliodas bakal nge-counter Gouter ya menurut gua, tapi lebih bagus lagi Gouter campur Blue Meliodas. Gua rasa sih bakal GG ya. Di PvP Geert ini ngeri banget, di PvP Elite. Dia sama Hauser mungkin nanti timnya sama-sama double pierce. Waduh, itu gila banget sih. Oke, kenapa gue mau skip dia ya? Karena kesatu, item pierce gue belum siap. Oke, kalian perhatiin di sini skillnya kan ada pierce. Kalian butuh item pierce, equipment pierce untuk si Demon Meliodas ini. Sedangkan gue belum menyiapkan itu ya. Kalian lihat di sini weapon pierce gue. Weapon pierce tuh yang ini ya. Nih, kalian lihat nih. Baru jadi ini, baru setengah jadi ini juga jelek amat tentunya ya. Red ininya juga statusnya, aduh belum gue ganti pakai diamond, pusing gue. Pusing banget gue, ini rendah lagi, aduh. Ini rendah lagi statusnya, ah. Gue salah naikin, kampret, aduh. Dan ini baru jadi yang ini ya, baru jadi yang kanan. Jadi gue mikir-mikir juga sih, mau atau enggak. Dan potensinya nanti pas keluar Blue Lilia, bakal lebih mengerikan lagi. Demon Meliodas biru ini bakal mengerikan. Lilia yang biru ya. Dan Lilia yang biru itu step up. Lilia biru itu step up. Jadi diamondnya ini mau gue simpan buat Blue Lilia. Habis itu nanti gue ambil Demon Blue ini di itu ya, di apa tuh, di coin shop ya mungkin ya. Semoga dia ada. Nah, ini nih. Setelah ini hero baru akan ditambahkan di toko koin atau draw hero. Jadi pasti ada ya ini ya.
Gua kayaknya sih dia ada di coin shop. Coba kalian komennya di bawah, dia ada di coin shop atau enggak nantinya. Jadi pas Blue Lilia keluar, diamondnya ini, diamond yang ini gue pakai buat Blue Lilia step up. Abis itu gue ambil Diamond Meredith di coin shop. Abis itu satu lagi mungkin gue bakal pasang Hauser kali ya. Team piercing, gila itu bakal mengerikan sekali. Sekarangnya gue yakin tanpa Blue Lilia pun Blue Diamond Meredith ini udah sakit. Jadi kok kalian punya diamond banyak, kalian jangan skip sih ini sih. Jangan skip, kalian bantai ya PvP. Jangan ikutin gue ya. Kalau di video ini gue bilang jangan ikutin ya. Yang kalian harus ikutin tuh ambil Gotter Mare di coin shop. Ya itu harus ikutin, karena daripada kalian nyusahin orang di deathmatch gitu ya. Karena di deathmatch kan kita perlu enak kan cepet gitu ya. Ceset pakai skill rank up-nya Gotter, selesai gitu. Ngapain kalian lama-lama tanpa Gotter gitu, nyusahin orang satu server ya. Itu kalian ikutin. Kalau ini jangan, kalian jangan ikut-ikut skip menurut gue ya. Tapi ya mencoba keberuntungan gak ada salahnya. Gue bakal coba sekali. Let's go. Munafik ya, anjing ya gue ya. Biar gak mau gacha, nyoba-nyoba juga. Kalau oke ya, gue terima juga. Tahu-tahu besok gue bikin video gacha. Gak tau juga. Gue gak janji, karena gue ngiler banget liat Demon Meridas. Gue gak punya Meridas satu pun yang bagus. Ya gak ada SSR ini mah. Alah. Gak. Ini, coba lihat di counter gak? Kalau di counter sih, gentong kayak gentong. Diangkat ada kemungkinan SSR? Gak ada. Cuman kecil. Kalau di counter itu pasti SSR. Oke. Udahlah, skip aja lah. Persetan. Gak ada SSR. Udah, kok gue kesetanan ya? Kayaknya pengen klik sekali lagi deh. Kok gue kesetanan pengen klik sekali lagi jadi? Apa klik aja ya? Aduh, gue jadi galau nih. Gini deh, kita coba satuan nih. Tapi satuan rugi sih, ininya gak naik nanti. Aduh, ya udah sekali lagi deh, gak ada salahnya. Gak ada salah mencoba ya. Siapa tau dapet gitu. Tapi gue rasa gak dapet deh. Makanya gue gak berani macem-macem gitu. Karena gue udah cukup hoki di banner-banner sebelum. Escanor gue sekali pencet dapet. Di sini gak mungkin dapet lagi anjir. Mana ada orang sehoki dewa itu semua banner dapet. Ada juga bocil tukang ibu kan. Masa semua banner dapet sih. Oke. Lihat, kayak gentong langsung gue skip. Kayak gentong. Gak mungkin SSR kalau udah kayak gentong. Ya, apes ya. Jadi di banner ini gue rasa gue hapus. Jadi gue kemungkinan besar gue skip lah. Atau paling sampai yang pasti fix SSR atau gimana, gue kemungkinan besar skip sih. Karena di banner-banner sebelumnya gue udah cukup hoki ya. Escanor ijo tuh. Jadi kayaknya gue rasa di banner ini gue bakal apes sih. Gue bakal apes di banner ini ya. Jadi mending gue tunggu dia di coin shop. Di coin shop sini gue tunggu dia. Gue nabung platinum coin. Nanti dia muncul gue ambil. Ya selanjutnya abis itu ya gue apa tuh, Blue Lilia keluar gue baru pakai diamond. Karena step up pasti dapat. Ya itulah strategi sampah free player. Strategi ya kalau lu. Ya gua, kan gue tadi udah ngomong ya, jangan ikutin gue. Mending lu gesek nih, saran gue gesek. Lu ke toko koin, beli bundle. Gesek nih, gesek lah nih. Yang weekly subscription, monthly subscription, Ini nguntungin sih 350.000 monthly subscription, weekly subscription. Ya ini semua nguntungin sih. Cuman kalau kalian uangnya terbatas, beli aja yang weekly subscription ya. Ngapain ikut-ikut gue free player? Alah sampah free player tuh. Gak mendukung game ini apa-apa ya. Sudahlah, kalian gesek saja lah. Ya itu dia. Jangan ikutin gue kok kayak gini ya. Free player alah. Bangga jadi free player? Enggak lah, jangan lah. Bangga jadi gesek. Percuma. Apa itu percuma lu kampion tapi gak gesek ya. Tapi udah gak gesek, gak kampion, wajar. Gitu loh. Walaupun lu gesek tapi gak kampion, itu tetap hebat. Tetap aja hebat menurut gue sih begitu ya. Karena lu sudah mendedikasikan diri untuk game ini gitu. Kan dengan lu gesek, lu mendedikasikan diri untuk game ini. Buat apa jadi orang kayak gue free player kampion? Kurang menurut gue sih, lebih baik lu gesek ya. Yaudah. Terus habis itu ada satu lagi nih, event apa ini? Ini event, ini tuker ini di coin shop tadi gue udah lihat sih. Sebelum gue bikin konten gue udah lihat sih. Gue penasaran juga ini dapat apa sih? Ini tukernya di silver coin nih. Kita coba ya. Gue juga mau coba, gue belum coba nih. Ini. Gue sih kok gacha skip, gue skip ya, ngomong. Gue nggak mau gue bikin ID reroll terus acting. Ih gue paling ampas. Gue pengen ampas, youtuber pengen ampas gue. Gue kalau skip sih bilang, ngapain bikin ID reroll? Hah?
Oh perlu 5 anjir. Perlu 5 coy. Yaudah ya gitu coba. Aduh rip silver coin. Pada gue perlu silver coin anjir. Kita coba ya. Ini aja Hugo gue gak perlu. Kita perlu 4 lagi. Gorgius juga gak perlu. Alioni udah penuh sih. Skip mas skip aja lah. Ngapain gue bikin ID Rera terus. Acting gue jelek soalnya sih. Ya maklum. Oke kita coba ya. Dapetnya apa sih growth leader. Pilihlah 2 tangga. Oke. Yang hijau lah, gue suka warna hijau lah. Pilih. Oke. Apa sih ini? Oke. Dapat gue. Oh. Pilih lihat. Oh, lucu juga game ini ya. Oke. Mungkin jatuh guys. Wih. Apa itu? Oke, dapat ginian. Emang hadiahnya apa aja nggak dikasih tahu hadiahnya? Hadiahnya nggak dikasih tahu apa ya? Hadiah terbesarnya gitu nggak dikasih tahu apa ya? Cuman tadi hadiahnya receh sih itu sih bisa yang lu dapat di daily. Menurut gua nggak worth sih. Menurut gua nggak worth sih silver coin buat ini sih. Jangan sih. Kalau lu player rajin sih jangan sih. Lu player rajin yang babat-babat daily sih jangan sih. Nggak usah ini sih. Nggak penting menurut gua. Terus abis itu ada. Jangan lupa di sini ada story baru ya. Nanti gue kelarin via live ya seperti biasa. Jadi itu tadi strategi free player gue. Nanti kita lihat saja apakah gue tergoda atau enggak ya. Cuman pokoknya kalau gue skip gue nggak gacha. Kayak Merlin hijau itu gue ngiler. Cuman waktu itu Merlin juga ngiler. Cuman gue nggak gacha yang nggak gacha. Nggak pakai bikin ID Rero bodoh-bodohin kalian. Apa kalian mau konten begitu? Coba deh komen di bawah. Kalau kalian mau konten begitu ya udah gue bikin ID Rero. Gue acting sebisa gue. Aduh guys, gila guys, ampas banget nih guys. Aduh guys, guys supportnya guys, tolong nih guys. Aduh guys, ampas. Aduh gak cepeng ampas gue youtuber pengen ngas. Tapi ID reroll gitu ya. Ya kalian komennya di bawah. Kalian mau dibodoh-bodohin dengan konten gitu, it's okay lah. Gue bakal bikin konten gitu. Oke okay, thank you semua yang udah nonton. Sampai ketemu nanti malam di live selesai story-story easy peasy lemon squeezy ini ya. Peace and see you the next video.